Assalamualaikum sobat semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi dalam kesempatan siang hari ini saya lagi nerbas ya, buruhan ya di kebun tetangga nih sobat. Nah, bersama my younger brother ada Diki. Halo, Kang. Halo. Nah, ini jadi tadi waktu masih nerbas di tebing sana, Diki menemukan seekor hewan yang lucu sekali sobat. Nah, ini. Nah, ini adalah alvin ya, atau tupai atau bajing. Aduh, kameranya ngeblur. Nah, ini dia, guys. Ini lanang, Ki. Lanang. Nah, ini jenis kelaminnya lanang tadi, Ki, sobat. Tuh. Nah, ini tadi dapatnya gimana, Ki? Kronologinya, Ki. Sarangnya mau tak ingkirkan, loncat dia tak pegang akhirnya. Aduh, gigit ya, Ki. Gigit. Nah, ini galak sekali deh, sobat. Nah, tapi berhubung Diki nggak ada waktu untuk ngurusi ya kan, siapa tahu nanti juga harus kerja juga kan di rumah, nggak ada yang rawat, maka akhirnya mau dilepaskan lagi, dirilis lagi sobat ya. Lagi pula kan kalau dilepaskan semoga dia bisa hidup di alam bebas ya sobat, siapa tahu untung nasibnya jinak dia sobat. Kita juga nggak punya kandang besi yang bagus untuk merawat ini bajingnya ini. Jadi dirilis aja lah, ya Ki ya. Iya. Oke, Kai, bagaimana Kai langsung dirilis ya, karena udah aja hujan. Oke. Nah, dirilis gimana, di mana? Ini aja. Bisa. Nanti dulu. Oke, langsung lepaskan Ki. Wuh, lari dia. Kemana dia? Masuk. Ini masuk ke lubang situ ya. udah jatah. Lari dia guys di sini guys ya, semoga dia berhasil tumbuh ya, bisa apa namanya survival lah, karena kita juga rencana tadi mau dipelihara, cuman setelah dipikir-pikir lagi ya takutnya nggak kurus, makanya dilepas aja Ki. Iya. Oke sobat, dan ini alhamdulillah udah mulai hujan lagi nih, tanaman saya jadi aman, nggak harus nyirami. Semoga hujannya juga nggak deras lah, secukupnya aja biar kita juga nanti nggak payah nerbasnya Ki. Iya. Oke, bagaimana kita break sobat. Oke, sekian video dari saya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.